guys, kita ngintip Pak Beni lagi makan ya. Ayo kita ngintip yuk. Tapi kuburan nah, Belanda. Nunggunya ini ya. Kuburan Belanda enggak. Kuburan Belanda ke Singapura. Halo guys, selamat siang. Ini saya lagi di ruang makannya seperti biasa saya. Saya penuhin janji-janji saya kalau saya ingin memperkenalkan satu persatu seniman yang ada di pasar seni. Nah, guys, di samping saya ada Pak Beni lagi habis sholat Jumat makan siang luar biasa. Seniman jarang biasanya begitu, tapi Pak Beni luar biasa. Sudah berapa tahun di pasar seni? Sebelas tahun. Sepuluh tahun. Pak Beni ini termasuk seniman senior juga ya. Karyanya sangat luar biasa. Beliau berkarya dari karyanya dari itu ya, Mbak. Apa? Limbah. Limbah itu. Dari limbah itu ya, dibikin satu karya luar biasa. Sekarang usia berapa? Jam pas makan, yang di kios. Nanti karya-karyanya nanti difoto, nanti saya masukin. Ini ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol ngalong itu. Ini ngobrol saonone. Nih, sini wajahnya. Nah, ini kawan-kawan semua, ini wajah Pak Beni. Sekarang usia udah berapa Pak Beni? 63. Saya aja baru 15 jalan-jalan. Oke Pak Beni, mungkin ada sedikit tentang pasar seni nih, Om. Kolab. Kolab. Ya. Iya. Tapi kita minta doanya buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia atau dunia ya. Untuk para seniman semuanya semoga sukses dan jangan putus asa, terus semangat berkarya. Tuhan tuh pasti sudah mengatur semuanya lah. Jadi jangan takut untuk berkarya, sukses selalu buat semuanya. Jangan lupa like ya, biasa bro. Terima kasih Pak Beni. Halo guys, sobatku yang ganteng ya, cewek yang cantik-cantik. Selanjutnya saya ingin, kalau ingin tahu hasil karya saya, karya-karyanya Pak Beni, sebentar lagi saya kasih tahu untuk kalian semua. Dan siapa yang mau koleksi dan untuk mau belajar melukis, silahkan datang ke pasar seni. Pasar seni siap untuk melayani semuanya. Sebentar lagi karya-karya Pak Beni saya kasih tahu untuk teman-teman.